して追ったのか。カズヤミヒマ、ホーフィネックス、ファラン、キング、マーシャル・ラー、ヨシミツ、リン・シャオユ、スティーブ・フォックス。Produced by Namco. Hi guys, welcome back to the Info Video Games. Let's throw back to the character dalam Tekken 4, man. Oke, gue lagi ngulik-ngulik ya, lagi ngulik-ngulik dan pengen nge-share sesuatu yang mungkin lo belum tahu ya dalam sejarahnya Tekken 4. Yap, dalam event E3 yang dulu pernah diselenggarain di tahun 2001-an, ya Namco telah memberikan beberapa informasi mengenai game fighting 3D ya yang bernama Tekken 4 tuh di zaman itu. Satu dari beberapa karakter baru yang diperkenalkan dalam event tersebut adalah Steve ya, karakter kickboxing nih. Kickboxing atau boxing ya, kayak seperti boxing. Nah, informasi spesifik mengenai karakter baru ini gue belum bisa jelasin karena memang lagi gue review. Sedangkan beberapa karakter lama yang dipastikan hadir dalam game ini adalah Marshall Law, ada King, ada Ling Xiaoyu, Haorang, ada Kazuya Mizuma, dan sebagainya ya. Nanti ntar gue review deh. Sementara karakter lainnya gue akan perdetilin di review-review berikutnya. Jadi nih, cerita dalam Tekken 4 mengambil waktu 2 tahun setelah apa yang terjadi di Tekken 3 ya guys ya. Berbeda dengan Tekken Tag Tournament, sequel ini akan menggunakan sistem pertarungan 1 lawan 1 alias one on one single match guys. Sedangkan arena pertarungannya sekarang tuh akan dibatasi oleh apa yang disebut dengan walls. Yep. Di Tekken 4 ini ada batas-batas pertarungan ya, jadi ada tembok menghalang. Sebenarnya ini kelebihan ataupun kekurangan gue juga belum tahu, nanti gue review deh. Meskipun belum ada kelebihan yang bisa gue temuin di Tekken 4 ini, diketahui bahwa Tekken 4 tuh dirilis juga di arcade ya. Dan di arcade-nya dengan versi PlayStation 2-nya mungkin akan lebih halus di versi PlayStation 2-nya. Cuman di versi arcade-nya lo bisa lihat dari beberapa footage-footage yang berhasil gue kumpulkan di old footage-footage di E3 dan juga arcade-arcade yang pernah beredar di zaman Tekken 4 baru mau dirilis. Oke, itu aja info tentang games, video games di hari ini. Semoga lo suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi guys di review berikutnya dan di news-news info berikutnya dari gue Jarwo56. Thank you for watching, thank you for subscribing, and stay retro. Bye-bye.